Hai Jejes. Hai. Halo. Halo, nama gue Yudi Saputra dan gue biasa dipanggil Bang Udi. Umur gue 17 tahun dan gue tinggal di Tangerang. Hobi gue sebenarnya sih cuman main game. Tapi kalau misalkan gue lagi gabut, kadang gue bikin-bikin lagu untuk ngisi kegabutan gue. Ya, walaupun gue gamers ganteng idaman, tapi gue juga suka buat-buat lagu dan nyanyi-nyanyi gitu. Dan ini juga kedua kalinya gue ikut Indonesian Idol. Semoga di Idol kali ini gue bisa lolos ke babak selanjutnya dan bisa jadi penyanyi ganteng idaman. Kamu pemain basket? Enggak? Pemain bola. Oh, pemain bola malah? Wih. Iya. Kayaknya kita pas itu pernah tarkaman deh, Bang. Di Bali kok nggak salah. Di Bali? Oh, iya. Namanya dulu. Oke, nama. Ya, kenalin nama aku Yudi Saputra. Dipanggilnya? Bang Udi. Umur 17 tahun dan aku pernah liburan ke Bali. Kamu main orang bola Bali, profesional? Ya? Masuk apa? Liga 1, Liga 2? Iya, sempet. Dulu tuh awal-awal pernah sama Ibrahimovic sih di Swedia. Dari Swedia? Tahun 2020 itu aku ajak Ibrahimovic untuk ke Barito FC, cuman dia gak mau. Terus akhirnya kita mutusin untuk pisah dan aku kemarin sempat juga di Manchester United, cuman karena klubnya udah dijual. Jadi sekarang lagi mau gabung AHFC sih. Kenapa Idol? Dorongannya tuh dari ini sih, teman-teman badminton sih kebetulan. Katanya suara saya biasa aja gitu, cuman ya udahlah saya mau coba aja gitu. Siapa tahu juga emang biasa aja. Menarik ini. Luar kalimat. Tapi menarik, Mas. Menarik banget. Kan nyanyi. Belum dengerin menarik-menarik aja. Awalnya menarik. Tapi awalnya kita nggak tahu abis itu apa keputusannya, Mas Anang. Okay. Pertanyaan terakhir sebelum kamu nyanyi. Kamu udah pernah nyanyi di depan orang banyak atau ini pengalaman? Dulu tuh dari TK sih, barengan juga main game gitu. Cuman sekarang lagi jenuh juga main game epep, apalagi lagi sepi. Terus sekarang tuh jadi mau fokus ke nyanyi aja, walaupun tetap disuruh main bola gitu. Lo bikin lagu sendiri? Ada sih. Boleh nggak? Dengerin dikit. Oh, boleh. Judulnya apa? Judulnya tuh Kisah Yang Telah Hilang. Iya. Yeah. Sendiri berjalan tanpa ada yang pasti. Teringat semua kenangan indah yang telah ku jalani. Masihkah ada celah di hatimu untuk ku tetap diri di sampingmu? Oh, kini semua telah pergi, meninggalkan kenangan yang telah kita lalui bersama. Beautiful song. Oke. Thank you. Kamu mesti lebih percaya diri lagi sih. Karena gak ada yang salah dari tadi penampilan kamu itu. Jadi no need to worry so much. Thank you. Yeah, you got the look, you got the sound, your voice, you got the talent. Karena gak ada yang perlu kamu takutin. Kalau kayak rendah gini. Rendah hati bukan rendah diri. Nggak, bahaya dia ini nggak akan lama. Banyak yang suka iya. Bisa yang benar, bisa kan, iya mas. Ganteng, tapi itu kan. Dia ini oke. Okay, ya, tapi sebelum menyetujui orang vote kan dia perlu melalui proses dulu. Iya, raw materialnya iya. Tapi lah, kalau masa, soalnya kan masakan masa udah mateng. Jadi mentah dulu. Mentahnya aja udah bagus. Mentahnya udah bagus. Mas, sekarang gini. Dari nyanyinya, gini Mas Anang, dari nyanyinya ada salahnya nggak? Bukan salah, tapi nggak kuat. Mas Anang minta dia nyanyi tuh berotot. Caranya gitu. Bukan berotot. Gimana, ada orang yang nyanyi yang ini hanya sekedar dia suka
menyalurkan kesukaannya aja. Jadi bukan passionnya. Enggak, kalau kita sayang sama dia, kasih waktu dia untuk belajar benar, kita ada di sini memberikan advice yang Bilang, bahwa raw material kamu bisa untuk jadi penyanyi asal kamu effortnya tinggi. Ya, maksudnya kita say no gitu. Kalau memang jalannya kamu jadi penyanyi, do you mind with that? Of course. Dengan bolanya. Kalau liganya udah jalan gimana? Ya sekarang paling fokus yang bisa dijadiin adjustment aja. Kalau emang nyanyi ya nyanyi gitu. Oke, let's vote, David. Gue pengen banget dengerin lo karya-karya lo berikutnya. Really, man. I had a feeling for you. I'm gonna say yes for you. Why yes? Masih no. No? No. No. Dua yes, dua satu, yes no. Satu no. So you need one more yes untuk lolos ya. Jadi sekarang keputusan ada di saya. Kalau lu bilang no pun, gue akan merayu lu sampai lu yes. Benar. Tapi apapun itu silakan. Apakah gue perlu dirayu atau tidak? Ya itu dia. Itu nanti kita cari tahu. Kita tahu. Dilihat orang se-Indonesia. Iya, pasti. Gimana, Nge? Kalau aku sih, dari kamu tadi nyanyi segala macam, you're a whole package. Ya, confident aja. Stay mysterious as you are. Kamu gak banyak ngomong, gak banyak menunjukkan diri kamu. But humble. Thank you. Thank you. Dan siap-siap berlatih keras di babak yang selanjutnya. Yeah. Congratulations, Bob. Good luck, Bob. Pemain bola, pro lo. Kamu jangan kecewain 3 orang juri besar ini loh. Loh, kita gak kecewa. Masalah yang no kok. Oke, makasih, Jesus. Selamat ya, Bob.